أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وزرياته وعشيرته وأصحابه أجمعين وإلى حضرة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum kita memulakan majlis ingat memperingati sesama kita untuk terus istiqamah dengan Islam, ayolah kiranya kita mengirimkan keberkatan surah Al-Fatihah ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas para istri baginda yang mulia, kaum keluarga baginda, zuriat keturunan baginda, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, juga kepada pengikut-pengikut Nabi termasuklah yang ada pada hari ini, termasuklah pengikut-pengikut pencinta-pencinta Nabi yang berada di Masjid Pengadang Baru pada malam ini. Juga kita niatkan khusus keberkatan surah Al-Fatihah yang terkandung padanya seluruh isi kandungan Al-Quran kepada kedua ibu bapa kita, walau di mana juga mereka berada, sama ada yang masih hidup atau yang kini berada di dalam kubur. Kepada kedua ibu ayah mertua kita, pasangan hidup kita, keberkatan surah Al-Fatihah juga ke atas anak-anak zuriat keturunan kita dan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Seterusnya kita menada tangan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi paham kepada kita dan Allah menyentuh hati kita di sepanjang kuliah pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan kami dan kurniakan kami firasat yang kuat untuk membaca dan memahami kehidupan ini. Allahumma fahkihna fid din. Ya Allah, kurniakan kami, rezekikan kami pemahaman yang benar terhadap agama Islam sebagai cara kehidupan kami. Allahumma rizukna muta'abatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ibadata wa amala salihah. Ya Allah, rezekikan kami mengikuti Nabi pada awal dan akhir kehidupan kami, pada zahir dan batin diri kami, pada amalan dan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, menyatakan, menjelaskan kepada kita yang makhluk, apatah lagi kita manusia, tidak layak untuk menerima pujian, jauh sekali untuk dipuja. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم. Salawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, kekasih kita sekalian, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, tidak lain dan tidak bukan. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkan segala urusan kehidupan kami, kerja kami, keluarga kami, apa juga yang kami lakukan di atas muka bumimu, ya Allah. Wala tu'assir, ya Allah, jangan engkau menguji di luar kemampuan yang kami ada. Rabbi tammim bil khair. Kami bersaksi dan kami meyakini serta percaya engkaulah Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Tuhan yang mentakdirkan kami hidup dan kami akan mati selepas ini, Tuhan yang mengurniakan rezeki demi rezeki, nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. La yaghfiru dzunuba illa anta. Sehingga ya Allah, kami bersaksi tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kami melainkan hanya engkau semata-mata. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, upaya, kekuatan melainkan hanya daripada engkau ya Allah. Untuk kami hadir di Masjid Pengadang Baru pada malam ini tidak bisa berlaku melainkan dengan izin kasih sayangmu. Bahkan segala apa yang kami ada, rumah, kendaraan, harta, anak-anak, istri, suami, bahkan apa juga yang kami miliki ketika ini ya Allah, segalanya atas rahmat dan izinmu. Maka malam ini kami sedar. Adik-adik, malam ini kita sedar semua yang kita hamba kepada Allah. Hamba yang sifatnya terlalu miskin di sisi Allah. Hamba yang sifatnya terlalu lemah di sisi Allah. Hamba yang sifatnya terlalu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu insyaallah kita akan membicarakan satu tajuk dalam kuliah maghrib pada malam ini, bunyinya bangkit bersama. Bukan sempena sukan si Kuala Lumpur, bukan sempena sukan yang sedang berlangsung. Bangkit bersama bukan. Allah Subhanahu wa taala juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk sentiasa bangkit melalui muhasabah, koreksi diri,
bertaubat kepada Allah, beristighfar, berzikir kepada Allah, bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah. Bertahmid, memuji Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak di sebalik tabir sekalian, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita bertakbir membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, Allah yang paling besar, Allah yang paling utama, Allah yang paling pertama. Bangkit bersama. Ayo kita memulakan dalil yang pertama, ayat suci Al-Quran pada surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Dialah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan yang mencipta, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Imam An-Nasafi dalam tafsirnya, tafsir An-Nasafi, mentafsirkan liyabluwakum dengan makna sebagai peperiksaan, ujian, penilaian kepada kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Mati dan hidup Allah ciptakan sebagai satu peperiksaan, ujian, penilaian kepada kita. Bukan untuk kaya raya, bukan untuk mengumpul pangkat darjat. Peperiksaan untuk apa? Adakah untuk mendapat foflet, mendapat grade ABC, mendapat mumtaz, jahit jiddan, jiddan, jahit? Tak. Makbul? Tak. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling terbaik amalannya? Siapakah yang paling ikhlas di kalangan kita? Siapakah yang paling takarrub dengan Allah? Siapakah yang paling mencintai, meneladani dan mencintai sepenuh jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapakah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa fi ayatil ukhra, pada ayat yang lain, fi suratil Baqarah, pada surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kehidupan dan kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kita manusia menderhaka kepada Allah, kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, yang sebelum ini kita tidak ada, kita tidak lahir, kita berada di dalam alam roh, lalu kita berada lagi di alam rahim ibu kita 8-9 bulan. Wa kuntum amwata fa ahyaakum, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, lahir di atas muka bumi daripada setitis air yang suci bertukar menjadi segumpal darah, darah pula bertukar menjadi daging.
diselaputi tulang, kemudian diselaputi daging semula. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, adik-adik, tujuh bulan, lapan bulan, sembilan bulan. Kita lahir di atas muka bumi Allah. Adakah yang lahir? Lahir-lahir bawa kereta BMW terus. Ada bang? Tidak ada. Lahir-lahir terus memiliki rumah, memiliki harta yang banyak. Tidak ada. Lahir-lahir jadi seorang suami, jadi seorang ayah. Mana ada? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kita mengingkari menderhakai Allah sedangkan sebelum ini kita tidak ada? Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, menghidupkan kita, melahirkan kita di atas muka bumi melalui perjalanan kehidupan daripada seorang bayi, kanak-kanak, remaja, belia, dewasa. Hari ini kita sudah menjadi otai yang berbisa. Bukan otai yang berdosa. Subhanallah. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kemudian selepas kehidupan ini, boleh jadi malam ini, boleh jadi tengah malam ini, boleh jadi esok seawal pukul 3 subuh. Thumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita. Kita akan masuk ke alam kubur, bertemu malaikat munkar nakir. Man rabbuka wa ma nabiyuka, dan soalan-soalan kubur yang lain. Thumma yuhyikum, kemudian kita dihidupkan, dibangkitkan daripada alam kubur menuju ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan akhirat. Thumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Adik-adik, adiklah, ada jaminan tak boleh hidup 200 tahun? Ada? Ada? Wih, kau hebat. Kalau ada. Adik kita, ada jaminan tak boleh hidup 50 tahun nanti? Tak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka sebelum kita mati, ayo kita bangkit bersama menilai keikhlasan diri kita kepada Allah dalam mendapatkan redha Allah. Bertanya kepada diri kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jiwa dan kehidupan kita serta keluarga kita. Bangkit bersama bertanya, banyak mana peranan yang telah kita mainkan dalam menyebarkan dakwah Islamiah, tarbiyah Islamiah dan siasa Islamiah. Dan paling penting, Aidil Adha yang akan berlangsung beberapa hari lagi, malam ini 27 Zulqa'idah, beberapa hari lagi hari wukuf 10 Zulhijjah yang sinonim dengan pengorbanan. Banyak mana yang telah kita korbankan untuk agama Islam yang tercinta. Maka peri penting bangkit kita bersama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang kematian, satu hadis yang masyhur, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim, idza mata ibnu adam in qata'a amalahu illa min thalathin. Bila anak Adam, yakni kita semua, tidak ada yang terkecuali, pasti akan mati. Idza mata ibnu adam, bila kita semua ini mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. In qata'a amalahu illa min thalathin, terputus seluruh amalan kita, illa min salasi, melainkan tiga ganjaran pahala yang akan terus mengalir buat kita walaupun kita sudah duduk keseorangan di liang lahat di kubur kita, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam surah Al-Mu'min, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Selepas ini kita akan lalu satu alam yang Allah sebut barzakh, satu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai bila kita di alam kubur, ila yaumi yub'atsun, sampailah hari kita dibangkitkan. Maka di dalam kubur tidak ada lagi nilai jutaan ringgit, tidak ada lagi gunanya harta dunia, tidak bermanfaat lagi apa yang kita ada di atas muka bumi, melainkan tiga perkara: sedekatun jariah, sedekah jariah, bangkit bersama, memperbanyakkan sedekah jariah kita. Bukannya dosa jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, syukur kepada Allah, masjid Penggadang Baru terus istiqamah membawakan para alim ulama, mendatangkan para tuan guru, dan memberi ruang peluang kepada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, untuk berkongsi mutiara ilmu dan berkongsi pengalaman, memberikan taujihat kepada kita di sini. Akhirnya apa? Bertambah ilmu bermanfaat buat diri kita dan juga kepada orang lain. Bahkan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, daripada pengurusi, timbalan pengurusi, ahli jawatan kuasa, para pegawai juga mendapat pahala sebagaimana pengkuliah, sebagaimana ulama-ulama yang berkongsi ilmu mereka. Hadis apa? Hadisnya ada, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjuk jalan kebaikan, ahli jawatan kuasa mempermudahkan segala program aktiviti al-baramij lil istifada, untuk manfaat kepada umat di sekitar sini, maka program pun berjalan. Subhanallah, mendapat man dalla ala khairin falahu misru ajrin fa'ili, dapat pahala sebagaimana orang yang melakukan di atas ini. Itu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa seorang anak yang soleh, muslimat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik di seberang tabir sana, doa anak yang soleh dan soleha kepada ibu bapa kita. Ibu saya kini berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebelum ini berada di Madinah Al-Munawwarah untuk ibadah haji. Saya hubungi adik saya di Lahad Datuk Sabah tadi. Ibu kami ada menghubungi adik-adik saya di Sabah. Ibu saya menangis mendoakan anak-anaknya, termasuk saya. Lalu saya tertanya, ibu setiap saat detik mendoakan kita sebagai anak,
Apakah kita sebagai anak juga melakukan perkara yang sama? Ataupun ada saja alasan kita berikan. Sibuk. Aku sibuk. Aku sibuk. Aku banyak kerja. Nantilah. 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 Jangan bila panggilan ibu ayah sudah tidak ada, yakni meninggal dunia mereka, barulah kita menyesal. Maka ini satu hadis yang sangat sangat berkait rapat dengan kematian. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatil ukhra, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bila kita sudah meninggalkan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adik-adik setakat ni faham tak bahasa ustaz? Ustaz daripada Lahad Datuk Sabah. Boleh faham ah? Ha? Aku mau cakap Terengganu, aku tahu dua patah perkataan saja. Berat nanang tu je aku. Yang lain aku tak tahu sudah. ada lagi perkataan saya tahu. Nana ganu kita. Ha. Itulah aku apa Salim ah. Ha? Okey saja gurau iklan tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Hadis Nabi yang bermaksud satu hari kita akan meninggal. Kemudian pengurusan jenazah terhadap jasad kita akan dilaksanakan oleh ahli keluarga kita ataupun jawatan kuasa masjid dan surau. Kemudian dimandikan jenazah kita. Lagi elok, lagi manis, lagi bahagia yang memandikan kita adalah darah daging kita, zuriat keturunan kita. Begitu juga seterusnya kita akan dikafankan. Kemudian kita disembahyangkan. Ramai mana jemaah akan solat jenazah kita? Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti para ulama sebelum ini, Allah yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz, Tuan Guru yang sangat kita cintai, jutaan rakyat Malaysia solat jenazah Allah yarham, ghaib ataupun hadir. Begitu juga Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, jutaan umat Islam solat jenazah. Agak-agak saya berapa orang solat jenazah saya. Sama juga kita. Sebab tu kita bawakan tajuk bangkit bersama. Untuk kita memperbaiki diri kita. Untuk kita mensucikan jiwa kita. Kerana kita mau mati dalam keadaan jiwa yang diredai Allah. Mati dalam keadaan yang istiqamah. Mati dalam keadaan Islam dan iman. Bukannya kafir. Bukannya fasik derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas kita disembahyangkan, satu hari nanti tuan-tuan, puan-puan, yakinlah satu hari nanti, boleh jadi malam ini, boleh jadi esok, lepas jenazah kita disembahyangkan, kita akan diusung ke tanah pengkebumian. Ketika itu Nabi sebut ada tiga perkara yang mengiringi Allahumma salli alaihi wasallam, yang mengiringi, yang mengikuti, yang bersama kita ke tanah perkuburan. Bila sampai di tanah perkuburan, dua akan pulang, satu akan bersama dengan kita di alam kubur. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kita pun diusung ke tanah pengkebumian. Bila kita dimasukkan ke liang lahat, dua akan kembali dan satu akan bersama kita. Maka apakah tiga perkara yang mengiringi kita ke tanah pengkebumian kita? Ahli keluarga kita, harta benda kita, termasuk pangkat darjat,
yang ketiga adalah amalan kita. Jadi mana yang akan kembali pulang dan mana yang akan bersama dengan kita di dalam kubur? Bukan di dalam kubur, maaf. Di alam kubur. Tuan guru kita, saya kira tuan guru lah, Ustaz Zaidrus selalu sebut dalam kuliah-kuliah ada. Alam kubur dengan kubur lain. Boleh jadi ada orang yang tak masuk tanah kubur, tetapi semua pasti akan masuk alam kubur. Jadi apakah yang bersama kita di alam kubur? Dua yang kembali itu ialah ahli keluarga kita dan harta benda kita takkan bersama kita di dalam kubur. Atau tuan-tuan, puan-puan pernah tengok orang meninggal dunia, orang Islam, masuk sekali banglo dia, masuk sekali kereta dia. Adik-adik pernah tengok tak? Ataupun adik-adik pernah tengok tak pelajar tahfiz meninggal dunia, semua jubah serban dia dimasukkan dalam tanah perkuburan dia. Pernah tengok? Tak pernah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi yang bersama kita di alam kubur apa dia? Amalan kita. Andai kata di dunia dulu kita istiqamah dengan majlis ilmu, insyaAllah kita selamat. Kita berdamping dengan ulama, memuliakan kedudukan martabat ulama. Kita hidup berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagaimana yang tercatat di papan kenyataan di luar masjid sana. Kita akan selamat. Di atas muka bumi, terus istiqamah dengan gerak kerja Islam. Sentiasa berada dalam kelompok manusia, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka Allah nyatakan mereka ini wa ulaika humul muflihun. Ini ciri-ciri orang yang paling beruntung dan berjaya di dunia, di alam kubur dan alam akhirat. Tapi walakin, akan tetapi, sekiranya di dunia kerjanya memperleke, menghina, memfitnah, mencaci maki ulama, tunggulah kamu di alam kubur nanti. Kalau di dunia kerjanya meragui hukum Allah, mempertikai sunnah dan hadis-hadis Nabi, tunggulah azab Allah di dalam kubur sana. Kalau di dunia hidupnya hanya tertumpu kepada harta semata-mata, bertungkus lumus mendapatkan penghormatan, kemuliaan, pengiktirafan daripada manusia berbanding Allah dan Rasulnya, tunggulah kamu di alam kubur sana. Azab daripada Allah. Karena di alam kubur itu ada dua keadaan sahaja. Ni'matun au azabun. Ni'mat atau azab sahaja. Sebab itu, tajuk kita malam ini bangkit bersama. Kita perlu bangkit. Untuk kita tidak menyesal di alam kubur, ibu ayah sekalian yang saya muliakan kerana Allah, yang saya cintai kerana Allah, yang kita bertemu buat kali pertama dan seusai isyak kita akan berpisah, entah bila lagi kita bertemu. Kita merentasi Laut Cina Selatan. Daripada Laut Cina Selatan menuju ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur kita datang ke negeri Terengganu. Dan pertama kalinya kita sampai di Masjid Pengadang Baru yang kita cintai ini. Bertemu dan berpisahnya kita yakin karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada sesuatu yang Allah nak berikan kepada kita pada malam ini. Lagi-lagi kita bercakap tentang bangkit bersama. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kita nak habis kuliah dah tuan-tuan. Kita nak habis kuliah dah. Awal sangat Ustaz, sebab saya nak cerita tentang Sabah Sarawak, dakwah Islam, cabaran umat Islam dan prasyarat nak jadi pendakwah dekat Sabah Sarawak. Boleh? Maksudnya kuliah kita habis tang sini je lah. Kita akan cerita termasuklah perbandingan ibadah korban di Sabah dan Sarawak juga Semenanjung. Itu kelainan kita pada malam. Cuma kita nak akhiri
perkongsian peringatan kita pada malam ini satu ayat suci Al-Quran yang mungkin maknanya sama dengan bangkit bersama. Ha, maklumlah tuan-tuan, malam ni kan majlis perasmian Sukan Si. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Ha, adik-adik sambung. Adik-adik ulang kemudian sambung. "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa" sampai akhir. Boleh? Ini pelajar tahfiz ke? Tahfiz ah. Ha, saya nak dengar, saya nak dapat aura. Boleh adik-adik? Kita sama-samalah, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong bantu alal ithmi wal udwan, dalam perkara menuju dosa dan juga permusuhan. Maka bangkit kita bersama pada malam ini, yang pertama dalam hal jiwa kita. Malam ni kita nak mensucikan hati kita. Kita dah sebut tadi antara jalannya ialah berzikir kepada Allah. Bukratan wa asila, siang dan malam. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Amsayna ala fitratil Islam, malam ini kita hidup atas fitrah kita ini orang Islam. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita redha Allah itu Tuhan kita, sepenuh jiwa kita. Di hadapan saya para tuan guru, di hadapan saya orang-orang lama, pangkat ayah saya yang lebih berilmu daripada saya. Mohon maaf awal-awal, maklumlah orang muda kadang-kadang suaranya tak terkawal tuan-tuan. Minta maaf siap-siap tuan haji ya. Saya sebagai makluman tuan-tuan, puan-puan, kini pekerjaan saya sebagai pendakwah sepenuh masa di negeri Sabah. Sebab tu malam ni sebentar lagi perbincangan kita dalam tempoh 30 minit akan berjalan menggunakan slide ini. Termasuklah saya akan cerita bagaimana pengalaman kita bersama dengan Ustaz Rashidi Lobo, bersama dengan Abang Din Al-Barakah. 5 hari 4 malam kita terbangkan Ustaz Rashidi Lobo daripada Terengganu ke Kuala Lumpur, transit seketika, kemudian Kuala Lumpur ke negeri Sabah. Kita akan tengok sebentar lagi. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Kedengaran azan, kita bagi laluan azan Isya dulu. Boleh. Dan kita akan sambung dengan paparan slide dan juga video. Ada dua video yang saya nak bagi tengok tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم صل
Apa dia? Yang tu LCD ke? La ilaha illallah Allahumma rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban innaka la tukhliful mi'ad. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Sepanjang hayat kehidupan Nabi, Nabi selalu fikir tentang kita supaya Allah tidak menyiksa, mengazab kita, supaya Allah menarik, mencabut nyawa kita dalam keadaan yang lemah lembut. Sayangnya Nabi kepada kita, sampai nafas terakhir Nabi, Nabi mendoakan dan ingat kepada kita. Nabi berlapar, berikat perut untuk memastikan kemanisan Islam dan iman sampai kepada kita. Para sahabat baginda yang mulia, lagi semua diridai radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkorban jiwa, seluruh harta mereka, untuk memastikan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus istiqamah sampailah hari kiamat. Maka sayugianya kita dan ahli keluarga kita termasuk dalam mata rantai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada bulan Ogos yang sinonim dengan kemerdekaan tanah air. Jangan dilupa sejarah dan hakikat kemerdekaan tanah air kita, negara Malaysia ini. Antara yang banyak memainkan peranan adalah para ulama, membangkit semangat kecintaan kepada tanah air, menyemarakkan semangat perjuangan, mengumpul umat ketika itu di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Bukan membangkitkan semangat untuk menjadi pengganas, sebagaimana propaganda, provokasi dan adu domba yang bermain pada hari ini. Ketika itu ulama memainkan sentimen hubbul watan yang menjadi sebahagian daripada sifat yang mulia. Bila timbulnya hubbul watan, kecintaan kepada tanah air, akhirnya umat, penduduk, rakyat ketika itu bangkit untuk menuntut kemerdekaan. Bukan merdeka pada zahir semata-mata, merdeka pada bentuk tempat supaya tidak dijajah oleh orang luar, tetapi merdeka pada jiwa, merdeka pada pemikiran. Maka ini makna kemerdekaan yang sebenar. Bebas daripada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan akidah Islam yang sahih. Bebas daripada budaya-budaya
dan amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bebas daripada kerakusan dunia, sebaliknya memilih untuk rakus halabah kepada akhirat menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, saya semangat-semangat tuan-tuan, saya lupa nak pasang dah. Subhanallah. Tuan Haji, semangat orang muda. InsyaAllah, mudah-mudahan semangat ini bukan didasari atas semangat semata-mata, tetapi didasari atas ilmu, iman dan Islam, juga akhlak warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Seterusnya ialah saya akan bercakap berlandaskan slide, kerana beberapa perkara yang saya ingin kongsi. Saya tidak nampak. Keluar sudah Abang Din? Belum lagi. Sudah? Belum? Sudah. Alhamdulillah. Ini hari kelima saya di Terengganu, yang mana esok malam saya di, Allahumma salli selamat, Masjid Titian Baru, Bukit Payung, Marang, Terengganu. Dan insyaAllah saya akan mengakhiri misi kembara dakwah saya di Terengganu pada 24 Ogos Kamis di Masjid Rusila, Marang, Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat dunia akhirat saya, Abang Din Al-Barakah, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid-masjid dan surau-surau yang memberi ruang dan peluang kepada saya, anak muda yang masih banyak perlu belajar, anak muda yang banyak dosa dan lemah ini. Jadi malam ini kita pun sudah membincangkan tentang satu tajuk, bangkit bersama. Tajuk ini menuntut kepada kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenar, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, menjadi anak yang soleh dan solehah yang sebenar, menjadi ahli masyarakat yang berkasih sayang, bukan bermusuh dan berpecah, sebaliknya bersatu. Juga bangkit bersama untuk mengumpul persiapan bertemu kematian yang boleh jadi sebentar lagi kita akan mati, atau tengah malam kita akan mati, atau esok subuh kita akan mati. Karena kita tidak mahu wujud penyesalan yang tidak ada makna bila kita dikebumikan di tanah perkuburan kita, merintih, merayu, menangis ketika itu sudah tidak ada maknanya. Karena pintu taubat dan peluang mengumpul bekalan di dunia sudah terhenti. Seterusnya kita bawakan cerita tentang dakwah, cabaran dakwah, keadaan umat Islam di bumi semenanjung termasuk negeri Terengganu dan bumi Borneo, dua negeri yang termasuk dalam negara Malaysia, Sabah dan Sarawak. Cuma malam ini mungkin lebih kepada Sabah, sebab saya ini pendakwah sepenuh masa di negeri Sabah. Cerita ini demi Allah tidak sesekali untuk kita memperlekeh negeri Sabah dalam hal Islam atau dakwah. Tetapi kita bawakan cerita ini yang pertama untuk kita melahirkan kebersamaan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan sesama kita, bertolong bantu sesama kita. Kita tidak mahu menjadi setengah masyarakat ataupun setengah pemimpin yang hanya melihat Sabah dan Sarawak pada sudut pandang politik semata-mata, untuk kuasa semata-mata. Tidak. Islam tidak mengajar seperti itu. Islam itu syumul, apatah lagi dalam dakwah dan tarbiyah.
Yang kedua, ibu-ibu, kakak-kakak di sebalik tabir sana, untuk kita melakukan perbandingan agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita kecapi di bumi Terengganu yang sangat sinonim dengan iman ini. Alhamdulillah, di sini majlis ilmu terlalu banyak, para alim ulama pun terlalu banyak, sehingga apa, kita tidak perlu risau untuk mencari pelapis pendakwa, ulama, para ustaz, para tuan guru pada masa-masa yang akan datang, karena terlalu banyak, karena terlalu banyak institusi agama seumpama kilang-kilang yang menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Alhamdulillah, budaya ilmu, lagi-lagi ilmu fardhu ain, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu akhlak, amat ditekankan di sini, sehingga seawal usia kanak-kanak sudah mengenal siapa itu Allah, sudah boleh menyebut sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniya qudrat adadat, ilmun hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat 20 yang kita pelajari di pondok-pondok bersama dengan tok guru kita. Al-aqidah, al-sunnah wal jamaah yang sahih. Seawal kecil sudah boleh menunaikan solat 5 waktu dan konsisten dengan solat 5 waktu. Lagi mengkagumkan saya, di sini seawal umur 3-4 tahun sudah boleh mengenal dan menyebut huruf-huruf hijaiyah. Seawal 7 tahun sudah boleh membaca Al-Quran, dan ada yang umur 8-9 tahun sudah hafiz Al-Quran dan hafizah Al-Quran. Di sini masjid dan surau yang sangat imarah, tengok sahaja kehadiran pada malam ini, subhanallah, alhamdulillah, nasykurullah ala ni'amihi alaina, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Subhanallah, kehadiran yang terlalu ramai pada malam ini. Kenapa? Ilmu yang menyedarkan kita betapa tempat yang paling mulia di atas muka bumi adalah masjid. Masjid memberi ketenangan jiwa, masjid memberi kebahagiaan hidup, masjid asbab limpahan rezeki daripada Allah, masjid adalah pusat untuk kita bersatu dan berpadu, masjid adalah tempat yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang istiqamah dengan masjid, maka dia adalah orang yang mulia. Ilmu meyakinkan kita perkara ini. Lalu kita hadir pada malam ini, meninggalkan urusan hidup di luar sana, meninggalkan gadget telefon kita di luar sana, meninggalkan rumah yang kita tidak mahu menghalang kita datang ke rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini 27 Zulqa'idah, berbaki dalam 2 minggu lagi hari raya korban. Saya yakin kebanyakan masjid dan surau sudah pun bersiap siaga untuk ibadah korban, mengajak ahli Korea, mengajak komuniti masyarakat sekitar masjid dan surau untuk bersama meraikan Aidil Adha, ibadah korban. Mudah-mudahan pengorbanan kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbandingannya dengan bumi Borneo untuk kita doa bersama, dan untuk kita bersama berjuang sampai nafas terakhir kita. Ramai lagi umat yang jahil tentang agama Islam, walhal dalam kad pengendalannya tercatat perkataan Islam, tetapi tidak solat 5 waktu, tidak membayar zakat, dan tidak berpuasa di bulan Ramadan, bahkan tidak lepas akan tuntutan fardu ain. Ramai. Lau kana bainana, andai kata Rasulullah bersama dengan kita,
Sebab itu tuan-tuan, ubah mentaliti cara fikir kita. Bila sebut Sabah dan Sarawak, fikirkan juga tentang Islam, fikirkan juga tentang dakwah, fikirkan juga tentang generasi Al-Quran di negeri sana. Ramai umur yang 60, umur yang lebih 50 baru nak baca Al-Quran. Siapa yang dipersalahkan? Wallahu a'lam. Tetapi inilah realiti di sana. Sebab itu dua negeri ini adalah dua negeri yang sangat subur dengan dakwah. Nak berdakwah, uji kekuatan kita datang ke Sabah dan Sarawak. Sebagaimana yang dilakukan Ustaz Rashidi Lobo dan juga Abang Din Al-Barakah. Pada 20 April kita terbangkan daripada Terengganu datang ke negeri Sabah. Kita susun program-program, termasuklah kita masuk ke daerah Tongod. Satu daerah yang berada di tengah-tengah negeri Sabah. Di dalam peta, Tongod itu pun di tengah-tengah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, program agama yang terlalu jarang, keterbatasan bajet, keterbatasan waktu dan kurangnya sokongan dokongan menyebabkan program seperti yang berlaku di masjid tuan-tuan setiap malam kuliah-kuliah tidak berlaku di sana. Minoriti umat Islam juga menyebabkan kurangnya sokongan, kurangnya peruntukan kewangan untuk program-program agama. Dan ini program kita yang cari bajet, kita yang keluarkan bajet. Kita jemput seluruh penduduk di sekitar sana, kita sediakan kewangan, kita bagi makan dengan izin Allah semua yang hadir. Dan bila kita tanya, sebelum ini bila kali terakhir program diadakan, program agama? 7 bulan yang lalu. Tuan Haji, program last sebelum kita datang 7 bulan yang lalu. Di sini subhanallah, Saban malam. Ini baru satu cerita. Bagaimana terlalu ramai lagi umat yang terkapai-kapai tangan memanggil para pendakwa. Hei pendakwa, wahai ulama, wahai ustaz dan ustazah, datang kamu kepada kami, ajarkan kami Islam, terangkan kami iman, tunjukkan kami akhlak Islam, bacakan kami Al-Quran, dan kenalkan kami Alif Batah. Ramai. Di pulau-pulau, di pedalaman-pedalaman, tuan-tuan, sekali lagi bila kita bawakan cerita ini, mohon kepada Allah, moga-moga ada rasa kebersamaan, kerana rasa itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi, Nabi memikir seluruh umat di atas muka bumi ini. Umat ketika hayat Nabi, dan umat selepas kewafatan Nabi, dan umat sampailah akhir zaman hari kiamat. Nabi fikir. Kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memikirkan umat yang lain. Padahal kita mengaku kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ramai lagi umat yang perlu kepada ibadah korban. Ya, syukur kepada Allah, kita tengok budaya-budaya. Sebentar lagi saya nak cerita tentang madrasah dan mahat tahfiz wakaf, ataupun madrasah dan mahat tahfiz percuma yang kita bangun.